Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Diceritakan dalam suatu riwayat bahwa orang-orang kafir nanti digiring ke padang mahsyar dengan berjalan kaki, sedangkan orang-orang mukmin naik kendaraan berupa harta yang pernah dikorbankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 85 dan 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai putusan yang terhormat, dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Imam Ali radhiyallahu an berkata, besok pada hari kiamat orang-orang mukmin dibawa ke mahsyar dengan naik kendaraan, yaitu binatang-binatang korbannya. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Wahai para malaikatku, janganlah kamu menggiring hamba-hambaku dengan berjalan kaki. Naikkanlah mereka ke atas kendaraan-kendaraan karena mereka di dunia terbiasa naik kendaraan. Kendaraan mereka mula-mula adalah tulang rusuk ayah mereka, kemudian perut ibu mereka selama 9 bulan berada di tempat itu. Lalu ketika lahir, mereka berada di ayunan ibu mereka selama menyusui, yaitu 2 tahun. Mereka itu masih terbiasa naik kendaraan, yaitu di leher pundak ayah mereka. Lalu kuda atau bigol sebagai kendaraan mereka di darat, dan kapal atau perahu sebagai kendaraan mereka di laut. Ketika mati, mereka tetap naik kendaraan berupa pundak-pundak saudara dan teman-teman mereka. Ketika bangkit dari kubur, janganlah kalian biarkan mereka berjalan kaki. Berikanlah mereka kendaraan berupa kendaraan kurban, agar mereka naiki sewaktu menghadap kepada Tuhan mereka. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azzamu duhayakum fa innaha yaumal qiyamati matayakum." Pilihkanlah untuk kurban binatang-binatang yang besar, sebab binatang-binatang yang dibuat kurban itu akan menjadi kendaraan kalian semua pada hari kiamat nanti. Para pemirsa yang kami hormati dan kami muliakan, walaupun yang kami sampaikan singkat, semoga bermanfaat untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.